Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Apa kabar? Jangan lupa jaga kesehatan, tambah sedikit vitamin C karena memang kondisi saat ini lagi kayaknya mulai banyak juga yang jatuh sakit itu. Jadi jangan sampai sahabat bonsai jatuh sakit juga gara-gara situasi dan kondisi cuaca saat ini. Baik, bersama saya Kapten Bonsai Nusantara, kita akan membuat konten, kita akan berbagi pengalaman mengenai program lanjutan Cherry Barbados atau yang biasa kita sebut sebagai bonsai Sianci. Jadi kebetulan saya punya bahannya dan sudah cukup subur, kayaknya sudah layak untuk mulai dilaksanakan programnya karena juga sudah mulai saya lihat apa pertumbuhannya sudah tidak seperti awal, jadi mungkin kadar nutrisi di media tanamnya juga sudah mulai berkurang, sehingga nanti sekalian saya bongkar media tanamnya, sekalian saya lanjutkan programnya. Untuk mengawali seperti biasa saya laksanakan pruning supaya bisa melihat kondisi gerak dasarnya. Dengan bisa melihat kondisi gerak dasarnya akan bisa mengarahkan kita program apa yang akan kita laksanakan. Jika memang diperlukan pengawatan akan kita kawat, jika tidak ya mungkin hanya cut and grow atau bagaimana kita lihat setelah selesai pelaksanaan pruningnya. Selain itu juga nanti juga sedikit kita kurangi media tanamnya untuk melihat perakarannya, karena kebetulan memang ini bukan asli bahan saya, jadi saya tidak tahu kondisi di bawahnya seperti apa. Oleh karena itu nanti sekalian saya bongkar total supaya tahu saya harus melakukan apa. Pada kesempatan ini juga saya laksanakan pemotongan bekas-bekas potongan terdahulu yang sengaja disisakan. Jadi perlu kita ketahui bersama, untuk memotong bahan yang masih muda, apalagi yang bergetah, jika kita memotong lebih baik diberikan sisa sedikit supaya tidak, ya istilahnya tidak dehidrasi. Jadi tidak mengering sehingga sampai kepada batang yang kita butuhkan, yang tidak kita potong. Kemudian kita lanjutkan dengan pengawatan. Jadi saya lihat kondisi ini memungkinkan untuk beberapa cabang kita kawati untuk mengarahkan ke posisi yang kita inginkan. Selain itu supaya ada sedikit gerakan supaya tidak terkesan kaku. Untuk pengawatan diusahakan pelintirannya itu searah dengan arah tekukan nantinya. Jadi kemana kita putar pelintirannya itu, ke situ juga nanti arah tekukannya, supaya di saat ditekuk lilitan ini semakin rapat, semakin kencang, semakin nempel ke kayu-kayunya, sehingga dia akan mampu menahan dari tekukannya supaya tidak kembali lagi. Selain itu memperkecil kemungkinan dia akan patah karena ada sifatnya kawat itu jadi seperti penahan, jadi dia tidak akan mudah patah. Tapi tentunya kita juga tetap harus hati-hati karena kayu ini, khususnya bahan ini, sudah cukup besar batangnya, biasanya juga sudah relatif lebih kaku
Kecuali yang cabang-cabang yang masih kecil, tentunya akan lebih luwes, lebih lentur jika kita tekuk. Bisa kita lihat bersama, kondisi akarnya cukup bagus, cukup sehat, tapi ada beberapa bagian, ada beberapa tempat yang tidak ditumbuhi akar, jadi terkesan kosong. Oleh karena itu, saya sedikit berikan goresan, saya hilangkan kambium di bagian tersebut dengan harapan nanti akan bisa tumbuh akar baru. Kemudian, karena saya lihat tadi batangnya dari bawah ke atas itu relatif sama besarnya, jadi ini saya pecah untuk memberikan kesan mengerucut, jadi besar di bawah mengecil ke atas, supaya kesan dari pohon ini adalah pohon yang besar, pohon yang kuat akan muncul setelah itu. Kemudian kita siapkan juga media tanamnya, media tanam yang porus dengan kombinasi pasir malang, saya campur dengan pasir sungai dengan perbandingan 3. Kemudian saya berikan humus bambu 1, kompos 1, dan sekam bakar 1. Kita aduk hingga merata. Kemudian kita siapkan juga potnya. Jadi ini saya gunakan pot yang agak ceper. Jadi kedepannya harapannya kurang lebih seperti ini. Nanti potnya ini masih saya gunakan training pot, jadi nanti supaya minimal akarnya pun sudah terbiasa dengan kondisi ini. Nanti kedepannya akan saya gunakan pot yang lebih ceper jika sudah jadi. Kita potong bagian akar yang terlalu panjang supaya lebih mudah dalam penanamannya, dan karena ini ceper supaya nanti bisa tumbuh lebih baik, lebih banyak keluar akar serabut baru. Setelah itu kita timbun dengan hati-hati supaya akar yang sudah kita tata tidak berubah oleh timbunan ini. Demikian sahabat bonsai, semoga bermanfaat. Bagi sahabat bonsai yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan konten berikutnya. Salam hormat saya, Kapten Bonsai Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.